Selamat siang semuanya. Ini yang paling sering ditekankan sama sekolah kesenian adalah keindahan. Mungkin salah satu yang indah adalah seperti ini. Bukan, salah, sorry. Nah, ini maksudnya. Tadi juga indah sih, cuman konteksnya beda ya. Ini adalah lukisan karya Raden Saleh Syarif Bustaman yang harganya udah gak tau lah berapa, yang jelas saya gak bisa beli. Nah, di sini ini yang jelas saya sangat sulit untuk membuat ini karena saya pikir yang lain teman-teman saya sudah sangat lebih handal, lebih jago, lebih detail, ya seperti itulah. Jadi saya anggap itu masalah saya. Saya gak bisa membuat karya seperti ini. Tapi saya coba mikir positif. Kalau ada masalah, berarti saya punya banyak solusi. Nah, akhirnya saya pikir saat saya capek untuk berusaha tampil keren gitu, karena saya gak bakat keren juga, akhirnya saya coba buat yang, udahlah, nothing tulus aja. Buat aja yang hancur sekalian gitu. Mungkin. Nah, setelah saya pikir gitu, saya juga kebetulan tumbuh di saat arus informasi begitu deras, kayak internet lagi kencang-kencangnya, sosial media lagi kencang-kencangnya, jadi kebudayaan luar itu sangat sangat mudah masuk dan sangat mudah kita serap gitu. Dan kita dengan senang hati kan menikmati itu kan. Akhirnya saya pikir, wah, ini kalau kita cuma mengkonsumsi budaya impor, kemana gitu budaya kita gitu. Jadi saya putuskan untuk mengcombine itu dengan lokal konten. Nah, dari situ saya mulai coba project, start project yang saya kasih nama Kamengchi. Mungkin kalau ditanya apa itu Kamengchi, saya juga nggak tahu kenapa saya ngasih nama ini. Mungkin ini adalah sebuah kata baru, jadi kalau dicari di Google ya cuman ini aja yang nongol, nggak ada kata lain, jadi aman, nggak ada yang sama gitu kan. Nah, contohnya gini, karena saya sendiri Pak, jadi pengaruh sendiri Pak besar banget. Saya coba gabungin Jean-Michel Basquiat dengan Basuki Abdullah. Ini spellingnya mirip, jadi saya ubah, saya combine, jadi seperti ini. Basuki Abdullah. Ya gambarnya hancur, emang jelek, cuman bodo amat. Akhirnya ternyata responnya lumayan, orang-orang, ah anjir apaan sih ini gitu kan. Saya terus gak puas dengan ini, oke, kita coba lagi, Louis Vuitton. Bener gak ya ngomongnya, Louis Vuitton, ya, susah lah pokoknya, logat Inggris dan Perancis beda. Itu kan disingkat LV, terus LV. Kita punya penyanyi dangdut, Elvi Sukaisih. Ya saya combine aja lagi. Jadi, Elvi Sukaisih. Ya kan, sekali lagi, hancur. Hancur, ya bercanda aja gitu. Responnya, ya begitulah. Nah, contohnya seperti ini juga. Juventus. Maaf kalau ada supporter Juventus. Gak bermaksud buat apa-apa, ini cuma bercanda. Jadi kayak semacam itu, saya nggak bisa terima budaya luar yang masuk gitu aja. Kita harus naikin lokal konten juga, mikirnya gitu. Tapi dengan cara yang menarik lah gitu. Jadi kita nggak kehilangan identitas gitu. Nah, ini image dari Stodros. Saya gabung sama Mona Lemon. Mungkin yang suka dengerin Britpop pasti ngeh. Nah, salah satu contohnya nih, yang ini yang saya sebut kebudayaan populer dari luar, MJ, King of Pop, Michael Jackson. Terus kita juga punya Maggie Z, Anggur Merah. Jadi saya gabungin jadi MJ, Maggie Z,
Gambarnya ya biasa aja, nggak kayak yang lain. Dan berubah lagi jadi ini. Mirip. Nah. Hal-hal simpel, maksudnya ini dari saya angkat artotnya dari bercandaan ya kita aja gitu, kayak ngobrol sama teman-teman, bercanda, bercanda, bercanda. Tapi kalau bercanda lewat ucapan kan kita gampang lupa gitu. Nah, kalau divisualin bisa jadi cerita yang beda gitu. Divisualin itu bisa jadi sekarang malah jadi viral gitu kan. Nah, karena viral itu ternyata banyak yang kan saya posting di Instagram, ternyata banyak yang bilang, wah jadiin merchandise aja nih, entah jadi kaos, entah jadi topi, entah jadi tote bag. Dan ternyata responnya lumayan oke okay, gitu. Jadi sebuah industri kreatif sendiri tanpa saya sadari, tanpa saya niatin sebenarnya. Akhirnya jadi sebuah industri kreatif sendiri yang punya nilai lokal dan apa kebudayaan luar yang dikombin, dan ternyata di pasar pun itu ada di zona yang di luar zona mapan gitu. Biasanya orang mencoba untuk tampil keren, untuk tampil eksklusif, kesenian itu harus mahal, eksklusif, tapi apa iya kesenian mesti begitu? Kan mestinya enggak. Harusnya kesenian itu dekat dengan kita semua, maksudnya ada di lingkup ruang kita semua. Saat saya membuat karya-karya ini, ternyata bukan cuma saya yang berpikir seperti itu, tapi ternyata audiens yang melihat berpikir untuk melakukan hal yang sama. Ini saya anggap sebuah kegagalan ya, artwork yang gagal gitu. Salah, maksudnya ini salah. Tapi karena kesalahan itu, saya jadi nemuin sebuah formula yang ternyata publik merespon dengan baik gitu. Dan akhirnya tiba-tiba banyak yang masuk, kayak mereka para audiens yang melihat karya-karya sebelumnya gitu, mereka mencoba merespon, mereka membuat sendiri dan memberikan ke saya, entah lewat email, entah lewat direct message, entah lewat Twitter atau apapun lah yang mereka bisa, mereka mungkin berinteraksi dengan saya, mereka buat seperti ini, seperti yang dibuat seorang kawan, dia juga dari Bandung, namanya Ritsan. Dia menggabungkan Bart Simpson, Matt Groening dengan Darth Vader. Itu mirip. Dan jadinya seperti ini. Mirip. Mungkin di luar karya-karya semacam ini bisa disebut mashup atau parodi atau bootleg atau plesetan atau banyak lah gitu. Jadi mungkin di situ yang menarik. Nah, ini. Kiss band rock yang udah legend lah, tiba-tiba digabungin sama kisah seputar selebritis. Kita enggak terima Kiss masuk begitu aja, cuman kita gabungin sama Kiss dari tayangan televisi. Ya kan? Hancur, cuman mirip, mirip sama-sama Kiss kan. Nah, ini juga. This is Shoes, merek skateboard. Pokoknya anak-anak muda pasti gila lah dengan logonya aja, mereka seneng makainya, bangga gitu. Tapi kalau saya gak mau terima gitu aja, saya tambahin di si Ratna Sari, karena dia cantik. Itu aja alasannya. Cantik pada masanya, tapi sekarang masih sih. Sama seperti ini. Nike, jadi Nike Ardila. Nah ini yang saya sebut kontribusi dari pemirsanya sendiri. Jadi mereka ikut terlibat, mereka ikut merasa memiliki kalau ini adalah sebuah grafis dengan formula yang bagus yang berangkat dari sebuah kegagalan dan kesalahan. Nah seperti ini, tip Vespa, ya kan? Editannya juga nggak bagus-bagus banget. Nah ini salah satunya Dr. Martin. Saya juga gak ngerti, ini Dr. Martin tiba-tiba diedit dengan Roy Martin
ngambil image dari Google, baju dokter, bawahnya dikasih logo Dr. Martin. Ya benar, ini Dr. Martin. Ini beneran Dr. Martin. Tapi versi versi lokal, lokal konten sekali lagi. Nah, ternyata dari kesalahan itu kita bisa bahagia. Sederhana kan? Kita bisa senyum-senyum sendiri ngelihat itu. Cuman dengan cara berkarya dan berbagi. Cukup itu aja kita udah senang. Terima kasih.